Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Febrianti, kelas 9 SMP, sekolah saya SMP ITIL Tegal Citra. Kota Dalam Kepala, karya Iyut Fitra. Setiap malam, kata di punggungnya berpinak, menjelajah dari satu ke lain kota. Rimbun dalam pikiran, apa kau bawa wahai orang lalu? Setiap singgah selalu perih bersih buru. Telah ia tanggalkan segala bait-bait terus mengejar. Di setiap tempat orang-orang menggambar perang. Kota-kota ambruk bersamaan dengan anak-anak muda muntah di simpang jalan. Kata serupa apakah ini menjerat? Bait tumpang tindih dan sesat. Ia rasa kepalanya penuh, bumi dipijak, langit telah dijunjung. Si bangun melintasi di berbagai kota, berbagai cerita. Menjadi ia, menjadi lakon, kadang saksi. Kemana orang-orang pergi akan kembali. Pada sebuah pagi, secangkir teh dan jendela terbuka. Gambar-gambar itu berterbangan menjadi burung-burung melintasi perbatasan. Kota dalam pikirannya terbakar, melempar api ke Sumat, ke wilayah-wilayah kemudian dilupakan. Oh Allah, siapa itu memuliakan pembantaian? Adakah mereka berangkat mengejar kata atau mereka datang merebut tahta? Kemana lagi tujuanmu orang lalu? Kemana lagi? Apakah sampai rubuh setiap tiang kota? Kota dalam pikirannya meledak dalam setiap kata.